Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas urus data yang ke-9, kita nak belajar macam mana nak susun data. Macam mana nak sorting data. Jadi, cara untuk sorting data, kita ambil daripada A2 ni sampai ke sini. Sampai data terakhir lah. Okay. Jadi, cara dia adalah kita tekan data ni. Kat situ ada sort range dan advanced range sorting option. Sekarang bila kita ambil A2, dia tak ada data header. Kalau kita tekan pun dia tak ada data header. Dia jadi lain lah, itu bukan data header kita. Jadi cara yang paling baik, kita tekan pada A1 tu, shift control sebelah kanan, shift control sebelah bawah. Dia akan terus automatic akan ambil kita punya whole data. Okey, seterusnya kita ambil data, kita pergi pada sort range, advanced range sorting options, data has header. Kat situ. Contoh kita nak sort daripada nama ataupun jantina, kita buat jantina. Kita sort. Jadi kat situ dah ada lelaki atas, perempuan bawah. Okey, ataupun kita nak multiple sorting. Shift control sebelah kanan, shift control sebelah bawah. Okey, kita boleh buat multiple lah. Advanced range sorting option, data ada row. Mula-mula kita nak letakkan sebagai jantina. Okey. Jantina lelaki di bawah, P perempuan. Add another sort column. Okey, jadi kita nak letakkan grade purata dia. Ni grade purata. Okey. Ataupun markah lah. Markah purata dia. Yang ini kita ambil Z to A. Sebab kita nak ambil yang paling atas. Di paling baik di atas. Okay. Kita sort. Jadi lelaki yang paling baik. Tu Ahmad bin Kasim. Okay. Seterusnya yang paling rendah perempuan adalah Adibah. Yang paling tinggi perempuan adalah Aminah. Alin binti Fairuz. Tu. Okey, kat situ pun ada lemah baik. Kalau kita nak buat ikut ranking pun boleh. Okey, jom kita buat ikut ranking. Jadi shift control sebelah kanan, shift control bawah. Kita tukar lagi sort range, advanced range sorting, ada data. Okey, ada header. Kita nak gunakan sebagai ranking. Ranking tu yang pertama. Okey, mana ranking? Ranking bawah sekali. Kita tak nampak. Kita naikkan ke atas. Ranking bawah sekali. Ni ranking. Okey, sort. Jadi ranking pertama di atas, ranking yang lemah sekali di bawah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.